Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi urmishi daraini. Amin. Wa yuqalu la tagrubu syamsu min yaumin illa wa yatufu bihadzal baiti rajulun minal abdali. Wa yuqalu, dan dikatakan, la yagrubu syamsu, tidaklah surup matahari, tidak surup matahari, maksudnya masuk maghrib, min yaumin, daripada satu hari, berarti di waktu siang ya. Jadi setiap siang berarti. Illa, kecuali wayatufu, kecuali tawaf bihadzal baiti, di baitullah ini, rajulun minal abdali, seorang laki-laki daripada wali-wali abdal. Jadi di Mekah ya, di Masjidil Haram, setiap hari ada wali yang tawaf, wali abdal. Siapa itu wali abdal? Wali abdal adalah orang-orang soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan di muka bumi ini. Jumlahnya ada 40. 40 di Syam, 30 di negeri-negeri lainnya. Jadi ada 70. Tidak mati satu di antara mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala gantikan. Itulah mereka disebut dengan wali abdal. Jadi kalau meninggal dunia, ganti lagi. Meninggal dunia, ganti lagi. Itu namanya disebut abdal. Digantiin. Bentuknya manusia. Bukan malaikat. Enggak tahu. Rahasia Allah. Rahasia Allah. 40 di Syam, 30 lainnya di negeri-negeri lain. Wali abdal. Jadi Syam. Bisa di Indonesia, bisa ada. Kalau Allah pengen kehendaki. Ya, bisa saja. Wala yatlu'u fajru. Nah, tadi berarti siang. Jadi setiap siang berarti ada wali abdal ya, yang tawaf. Satu. Setiap hari ada satu wali abdal yang tawaf. Masya Allah. Kita enggak tahu berarti kita bukan wali abdal, bukan. Ngaku wali, ente tahu apa? Wala yatlu'ul fajru min lailatin illa tahfa bi wahidun minal autadi. Dan tidak terbit fajar. Ah, berarti ini waktu malam. Min lailatin, daripada satu malam, illa tawfa bihi wahidun minal autadi, kecuali tawaf dengannya ya oleh satu orang daripada wali autad. Jadi ada namanya wali autad. Jadi setiap malam
di Mekah, ya, Masjidil Haram, tawaf wali autad, ya, tadi abdal, sekarang wali autad. Siapa itu wali autad? Ya, autad itu ada empat orang setiap zaman. Ada empat orang setiap zaman, ada empat orang, jadi lebih sedikit. Kalau tadi kan ada wali abdal ada 70. 40 di, ya, Syam, Syria. Nanti di sana banyak ulama, orang-orang hebat. 30 di negeri yang lainnya. Kalau autad ada 4 orang setiap masa. Mereka tidak bertambah, tidak berkurang. 4 terus. Iya. Jadi selalu ada ini setiap tahun. Ya. Jadi mereka itu ibaratnya seperti gunung, ya. Jadi seperti gunung. Kalau gunung apa namanya itu? Ya, gunung itu untuk mengokohkan bumi. Ya, gunung itu untuk mengokohkan bumi. Ya, gunung itu untuk mengokohkan bumi. Jadi wali autad itu untuk mengokohkan biar enggak terjadi apa-apa di bumi. Pancangnya sebagai pancang. Ya. Jadi pancangnya empat. Sama dengan malaikat pemikul arsy empat sekarang nih. Jadi kalau arus yang pikul empat juga sekarang. Nanti kalau udah terjadi kiamat tambah lagi, udah banyak kan. Nah, begitu pula bumi, pancangnya dipegang oleh empat wali-wali Allah, wali autad namanya. Dipegang sama wali-wali Allah. Allah berikan lakop mereka, lakop. Jadi bukan nama. Setiap zaman namanya Abdul Hayy. Ada namanya Abdul Hayy. Yang kedua Abdul Alim, yang ketiga Abdul Qadir, yang keempat Abdul Rabbi. Ini bukan nama tapi lakop. Ada lakop, ada kunya. Kalau kunya yang didahului dengan kata abun, umun, ya, umi, abi, ya. Lakop ini ada ism, dalam bahasa Arab itu ada ismun, ada lakobun, ada, ya, ada isim, ada lakob, ada apa, kunyah. Jadi kalau kunyah itu ada umun, abun gitu, ya, lakob. Berarti apa? Namanya bukan Abdul Hayy. Jangan ntar berpikiran, oh, gue namain aja dah Abdul Qadir, nama gue udah jadi wali autad. Bukan. Jadi Allah kasih lakop dia Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Rabbi. Kita mau namain anak ini, anak kita Abdul Rabbi, boleh enggak? Boleh aja. Man itu namanya ismun, bukan lakob. Namanya ismun. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala anna awliya awliya'ahu humul ladzina amanu wa ka'anu yattaqun. Kama fasarahum rabbuhum fakulu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memberitakan bahwasannya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi kalau kita pengen jadi wali, beriman dan bertakwa,
ya. Sebagaimana Allah menafsirkan fakunu man taqiyan kana lillahi waliyan, maka setiap orang yang bertakwa orang itu wali Allah. Jadi kalau kamu pengen jadi wali Allah, takwa kepada Allah, sebenar-benarnya takwa. Pengen jadi wali boleh, ngaku-ngaku wali ya kagak boleh. Ya. Ada Allah juga mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu sifatnya tidak ada rasa takut dan duka cita. Tidak mereka berduka cita. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah sifatnya begitu. Jadi kalau pengen jadi Allah, wali Allah ya takwa kepada Allah. Ngaku wali Allah tapi maksiat mulu, bukan wali Allah. Ngaku wali Allah tapi maksiat mulu, bukan. Khawatir wali setan. Ada ulama memberikan syarat-syarat orang jadi wali. Ada yang memberikan syaratnya empat. Yang pertama adalah ayyakuna arifan bi usuliddin, bahwa orang itu arif, mengetahui dengan ilmu usuliddin. Yang pertama, dia itu mengetahui tentang ilmu usuliddin, ilmu dasar-dasar agama, ini ilmu tauhid, tahu dia, ngerti. Yang kedua, ayyakuna aliman bi ahkami syariah naqlan wa fahman, dia itu mengetahui tentang hukum-hukum syariat, baik kutipannya ya naqal Al-Quran, hadis, maupun pahamnya, dimengerti. Jadi enggak sembarangan tuh, ngerti paham dan boleh belajar. Yang ketiga, ayatasifal bil ma'mudi minal awsafi kal wara'i wal ikhlasi fi kulli amalin. Dia bersifat, yang ketiga, dengan sifat yang terpuji dari berbagai sifat-sifat terpuji, seperti apa? Ikhlas, wara'. Jangan kita suuzon sama orang. Lihat aja zahirnya bagaimana. Masya Allah, warok banget pakaiannya. Masya Allah. Jangan kita suuzon sama orang. Ah, pakaian begitu doang. Di depan doang, cakep, di belakang belum tentu. Hasad ente. Dengki sama orang. Fi kulli amalin, pada setiap amalnya dia berusaha ikhlas, dia berusaha warok. Yang keempat, ayyulazimal khaufa abadan, menetapkan dirinya, melazimkan, menetapkan dirinya takut kepada Allah selama-lamanya, takut fisri wal alaniya, dalam keadaan rahasia maupun tampak, ada orang enggak ada orang takut, di kamar enggak berani melakukan maksiat, sekalipun pakai handphone enggak mau dia. Ini kalau kita ada di kamar sendiri, enggak ada orang, masih ngelihat yang haram, lihat handphone masih lihat yang haram, demennya haram, belum jadi wali. Masih apa? Masih munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya abisan, depan orang cakep, soleh, depan belakang orang, ya Allah, busuk banget ya. Belum. Takutnya kita masih iya, karena orang bukan karena Allah. Itu kan namanya karena Allah, orang, bukan karena Allah. Kalau takutnya karena Allah, di depan orang banyak dia takwa.
enggak ada orang pun dia takwa. Iya. Walaupun anak muda bisa melakukan ini, orang tua udah pantasnya. Jangan udah tua masih aja kita punya sifat-sifat yang jelek, suuzon lah punya, buruk sangka, iri hati, hasad, berbuat maksiat. Orang tua udah lebih pantas berbuat ya husnuzon, baik sangka, jauhin maksiat. Kalau ada anak muda melakukan ini, masya Allah luar biasa. Masih muda tapi sudah luar biasa, masya Allah, ngalahin yang tua. Kenapa begitu? Karena yang muda masih darah muda menggelora, tapi dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Ini luar biasa. Kalau orang tua udah pantas, anak muda orang lagi, tidurnya kuat walaupun kegerimisan bocor masih tetap tidur. Orang tua nggak kegerimisan, bangun malam, bangun nggak bisa tidur, emang udah pantas bangun dia mah. Makanya kalau kita udah tua jam 3 masih tidur aja kebangetan dah. Umpama umur udah 60 ya. Itu biasanya orang kalau umur udah 60 jam 3 orang enggak bisa tidur ya. Begitu Ustaz ya. Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur orang. Kalau yang ahli ilmu, ahli amal udah ibadah. Ini nasihat buat kita. Nasihat buat kita. Untuk apa? Takwa kepada Allah. Berusaha jangan berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat. Biarin orang celak kita, biarin orang hina kita, biarin orang cemenin kita. Orang hina kita, orang rendahin kita, orang nilai kita enggak bernilai, enggak apa-apa. Yang penting kita diizinkan bisa ibadah sama Allah, itu aja udah. Itu sudah indah kita. Diizinin sama Allah bisa bangun malam, diizinin Allah sama Allah bisa puasa Senin Kamis, diizinin kita bisa sedekah yang banyak. Diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majelis ilmu. Diizinin kita untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Diizinin kita oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan maksiat. Masya Allah. Ini yang hebat. Itu udah luar biasa. Biarin orang enggak akuin kita, biarin orang enggak hina, orang hina kita enggak apa-apa. Yang penting kita diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya, itu aja. Subhanallah. Kan ada kita sudah berbuat kebaikan tapi orang tidak mengakui kebaikan kita, enggak apa-apa. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan lantaran orang tidak mau mengakui kebaikan kita. Nah, itu sifat-sifat wali Allah begitu, istiqomah. Dia istiqomah terus. Walaupun dipandang cemen, dipandang hina sama orang, dia tetap istiqomah, enggak peduli dia. Nah, itu wali abdal, wali awtad. Jadi wali abdal ada 70. 40 di Syam, 30-nya di negeri-negeri lain. Dikatakan abdal karena meninggal dunia diganti sama yang lain. Kalau wali awtad itu setiap masanya ya ada 4 orang. Dikatakan autad yaitu seperti gunung. Gunung itu ya sebagai pakuknya bumi, mengencangkan supaya tegak. Pancangnya begitu pula wali, pancangnya bumi. Pancangnya bumi secara ruhani, pancangnya dunia secara ruhani adalah wali autad. Pancangnya arus adalah malaikat, ada 4. Ya, hamalatul arsh ada 4. Begitu pula bumi ada 4 wali.
Wa idzan qata'a dzalika kana sababa raf'ihi minal ardi. Apabila terputus oleh demikian itu adalah sebab terangkatnya dia daripada bumi. Ya, terputus sebabnya, terputus demikian itu sebab terangkatnya bumi. Faya fayasihu nasu. Lalu teriaklah orang-orang. Faya rauna, lalu mereka melihat qad rubi'atil ka'batu, sungguh diangkat Ka'bah. La yura laha asarun, tidak dilihat baginya akan asarnya, bekasannya. Eh, diangkat umpamanya. Wa adza idza ata'ala sab'u sinina. Ini apabila datang atasnya oleh 7 tahun. Lam ya'ujja'a, tidak aji akan diadun oleh seseorang. Sumayarji'ul Qur'anu, kemudian sumayurfa'ul Qur'anu, kemudian diangkat Al-Qur'an. Minal mashahif, daripada mushaf. Itu yang kita baca itu namanya mushaf. Ya. Pak, yang kita baca itu namanya mushaf. Jadi mushaf adalah sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an. Itu jadi mushaf. Fayusbi'un nasu, maka jadilah manusia. Fa'idhan al-waraku abiyadu, maka tiba-tiba kertasnya itu berwarna putih kosong. Ya luhu laysa fihi arfun, ya tampak tidak ada padanya satu huruf, kosong. Jadi nanti satu saat mushaf enggak ada tulisannya. Summa yunsakhul Qur'anu minal qulubi, kemudian dihapus Al-Qur'an dari hati-hati manusia. Fala yuzkaru minhu kalimatun, tidak dizikirkan padanya oleh akan satu kalimat. Summa yurja'ul, summa yarji'ul nasu ilal ash'ari wal aghani wal akhbari al jahiliyati, kemudian kembalilah manusia kepada syair-syair, nyanyian-nyanyian, berita-berita jahiliyah. Jadi nanti satu saat akan terjadi seperti ini. Summa yakhruju dajjal, kemudian keluarlah dajjal. Oh, ini hari kiamat. Wa yanzilu Isa fayaqtulhu, lalu turun Nabi Isa, lalu Nabi Isa membunuh dajjal. Wa sa'atu inda dzalika bi manzilatil hamilil muqarrabi yatawaqqa'u wiladatuha. Waktu ketika itu sama seperti orang lagi hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Jadi keadaan ini seperti orang hamil, sebentar lagi akan melahirkan, terjadi hari kiamat. Orang melahirkan mana? Oh itu. Sekarang masih banyak orang hamil. Kalau sekarang insya Allah masih lama hari kiamat. Mudah-mudahan kita enggak ketemu hari kiamat. Amin. Ngeri ujiannya, Pak. Belum tentu kita mampu diuji dengan dajjal, oleh dajjal.